Sobat TK, kali ini kita akan buat pancake dengan maple syrup untuk buka puasa atau sahur yang simple tapi tetap enak banget. Yuk, simak resepnya. Bahan-bahannya adalah bubuk premix pancake 250 gram, telur 1 butir, air putih sebanyak 175 ml, dan maple syrup. Pertama, tuangkan bubuk premix ke dalam mangkuk, masukkan telur dan air. Kocok hingga larut dan merata. Panaskan pan dengan kompor TK tipe terbaru menggunakan semi rapid burner. Lalu masukkan adonan pancake dan masak hingga kecoklatan. Jangan lupa dibalik ya Sobat TK agar adonan tidak gosong. Susun adonan pancake yang sudah matang di atas piring. Setelah adonan matang semuanya, tuang maple syrup di atas pancake dan pancake dengan maple syrup siap disajikan. Yuk Sobat TK, coba kreasikan di dapurmu sekarang dengan kompor TK terbaru spesial 100 tahun TK. Stay tune ya Sobat TK!